Alisha tengah decorate rumah Alisha. Nak cakap pasal decoration ni, Alisha tak adalah pandai sangat pun. Tapi one thing for sure, Alisha ni seorang yang sangat simple, less is more. Contohnya macam ni, decoration yang Alisha buat ni. Nampak simple je kan? Tapi dia sangat convenient. Kenapa? Korang boleh gantung korang punya postcard kat sini, boleh gantung korang punya gambar kat sini, ada paku juga kat sini korang boleh gantung korang punya bag. Sebelah kanan Alisha ni ada lampu. Lampu ni sangat bantu kalau Alisha malam-malam nak tidur ke, Alisha tutup semua lampu tapi Alisha akan biar lampu ni buka. Lagi satu benda yang paling special Alisha nak tunjuk kat korang, sini. Tengok atas. Lampu tu ada basikal. Sangat unik sebab tu Alisha beli lampu tu. Sweater. Your head is aching. I'll make it better, 'cause I love, love the way you call me baby, and you take me the way I am. I'd buy you korang. Kalau korang ada botol yang terpakai, korang jangan buang tau. Korang beli je daun palsu ni, korang masukkan dalam botol ni. Haa, kan cantik? Okey, kepada korang semua di luar sana yang nak beli barang untuk decorate rumah korang, korang boleh cari barang-barang rumah korang dekat Suria KLCC. Kenapa? Sebab kat sana ada banyak sangat choices yang korang boleh pilih and semua cantik-cantik tau. Lagi satu yang Alisha nak share dengan korang, tips. Tips ni sangatlah penting ya. Kita kalau nak beli barang-barang rumah kita, kita kena set budget. And we have to work on budget. Kita tak perlu nak overspend pun for home deco. Dan pemilihan warna cat dinding pun sangat penting tau sebenarnya. Okay, macam ni, Alisha bagi contoh. Kalau korang pilih colour pastel untuk cat dinding korang, dia akan buatkan rumah korang nampak lebih luas. Macam Alisha, Alisha pilih warna putih sebab warna putih akan buatkan rumah Alisha nampak lagi luas. Tapi kalau korang pilih warna yang macam bold colour macam tu, dia akan buatkan rumah korang nampak sempit sikit. Jadi pandai-pandailah korang hias rumah korang, okay? Sama berhias. Bye!